bersama Anggir di sini. Selamat datang di channel Anggir Waspada bersama saya Anggir Waspada, di channel yang nggak jelas tapi cukup membuat Anda menyenangkan. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. Halo, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik saja kan? Saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, jauh kerumunan, dan mencuci tangan. Kali ini saya akan mengunboxing salah satu smartphone yang menyerang mid range yang dikeluarkan Oppo. Mau tahu? Ini dia, Oppo A53. Mau tahu spesifikasi lengkap serta kekurangan dan kelebihan dari smartphone ini? Langsung aja kita unboxing yang berikut ini. Check it out. Hai, halo, dengan Anggir Waspada in the house di sini. Gimana kencingnya tadi pagi? Lancar? Ayahnya lancar? Sudah enggak makan harapan palsu kan? Udah pasti dong, karena udah dapat makanan dari bantuan sosial. Oke, Oppo A53 merupakan smartphone yang terjangkau dengan kemampuan yang super komplit. Saya menjajalnya cukup lama ya, sekitar 2 jaman lah. Sekedar informasi, ponsel ini merupakan seri A menengah Oppo yang memang tidak dipungkiri peminatnya cukup banyak di Indonesia. Mau tahu? Langsung aja kita unboxing. Check it out.
tanam pada layar IPS 6,5 inch dengan ukuran 720 x 1600 pixel dan memiliki aspek rasio 20:9. Oppo turut membekali A53 dengan AI Brightness teknologi dan Corning Gorilla Glass 3 sebagai pelindung layar. Oke, kita lanjut ke segi kamera. Pada bagian kamera, A53 memiliki 4 kamera, satu terdapat di lubang ponsel yang memuat kamera selfie 16MP dengan bukaan 2.0. Dan sisanya 3 kamera yang disusun secara vertikal, yang terdiri dari kamera utama 13MP dengan bukaan 2.2, kamera potret 2MP dengan bukaan 2.4, dan kamera makro dengan 2MP dengan bukaan 2.4. Sedangkan untuk kamera selfie, terdapat kamera sebesar 16MP. Dengan balutan teknologi AI di dalamnya. Yang menarik pada bagian ini terdapat Intelligent Beautification Algorithm untuk membantu Anda mendapatkan hasil selfie yang natural, apapun di lingkungan, warna kulit, atau kondisi pencahayaan yang Anda miliki pada saat itu. Sedangkan untuk perekaman video, Oppo A53 mampu merekam video hingga resolusi 1080px. Penting untuk dimiliki bagi Anda yang hobi merekam momen penting melalui ponsel pintar. Berikut sampel contoh video dan foto hasil jepretan dari Oppo A53. Halo, seperti ini penampakan dari kamera selfie untuk bagian depan untuk mode video. Ini kita lagi berada di outdoor ya, seperti ini ya. Banyak noise ya, tapi ya untuk harga gini lumayan lah bagi saya. Jadi bisa untuk langsung bersosial media ataupun berselfie, udah cukup lumayan. Good. Oke, kita lanjut ke segi performa. Dari segi dapur pacu, Oppo A53 ditenagai oleh chipset Snapdragon 460. Secara performa, memang Snapdragon 460 yang didukung oleh RAM 4GB dan penyimpanan 64GB pada A53 jauh lebih dari kata mengecewakan. Selama masa pemakaian, A53 sangat handal, terlebih untuk memainkan game populer sekalipun dengan kualitas tinggi, seperti PUBG,
Call of Duty, Free Fire, dan lainnya. Untuk urusan audio sendiri, Oppo A53 mempunyai dual stereo speaker dan Direct 2.0. Spesifikasi ini tentunya menghadirkan kenyamanan bagi para penggunanya, baik ketika mendengarkan audio atau menikmati video. Gamers juga akan dimanjakan dengan kombinasi setup stereo ini. Berikut adalah sampel atau contoh audio dari Oppo A53. Yang patut diapresiasi dari Oppo A53 ini adalah cakupan dayanya. Bisa dibayangkan pada ponsel yang secara penampilan tidak terlalu tebal, bahkan cenderung ideal dengan bobot yang cukup ringan. Ponsel ini ternyata menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan pengisian cepat 18 watt. Jadi kesimpulannya adalah, selama menjajal Oppo A53 ini, kesan yang paling melekat melalui ponsel ini adalah bisa dipastikan dapat mendukung aktivitas harian dengan sempurna. Lalu tak terbantahkan lagi teknologi layar 90Hz-nya, membuat handset ini sangat nyaman digunakan. Terlebih hybridness teknologi yang tersemat pada A53 juga membantu kenyamanan pengguna. Karena secara otomatis, teknologi ini dapat menyesuaikan lampu latar setelah mempelajari preferensi kecerahan. Lalu sedikit kekurangannya adalah, menurut saya fingerprintnya memang responsif, tapi ukurannya masih terlalu kecil. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.